Di lapang sepak bola Bojongkopo, tersaji pertandingan menarik yang jarang tersaji di tengah pencinta bola Kabupaten Sukabumi. Pertandingan persahabatan antara dua tim yang bermaterikan pemain-pemain yang sangat memumpuni. Pertandingan yang berlangsung di lapangan Desa Loji Kecamatan Simpenan ini, mempertemukan tuan rumah HBX FC yang bermaterikan pemain-pemain berkualitas lokal Sukabumi. Sebagian pemain HBX FC tergabung dalam tim Persikabumi yang mengikuti kompetisi Liga 3 Indonesia. Juga, beberapa pemain yang tergabung di tim sepak bola Kabupaten Sukabumi untuk Pomprov Jabar 2022. Dan ada satu pemain istimewa, Fernando, yang tergabung di tim juara futsal Porprov Jabar 2022, yakni tim futsal Kabupaten Sukabumi. Di tim tamu, lebih menarik lagi. Kesebelasan yang tergabung dengan nama Persija Astar ini bermaterikan pemain-pemain yang pernah bermain di kompetisi level tertinggi Liga Indonesia. Di tim yang mengenakan jersey merah kuning ini semakin istimewa, karena disinyalir diperkuat oleh adik Bambang Pamungkas, yaitu Riyandi Pamungkas yang mengenakan jersey nomor 20, sama dengan Bambang Pamungkas. Pertandingan yang berlangsung tanggal 20 November 2022 ini, berlangsung menarik. Meskipun bertemakan pertandingan persahabatan, kedua kesebelasan mengeluarkan semua kemampuannya. Terbukti dengan banyaknya beberapa peluang yang tersaji di pertandingan ini. Peluang tercipta dari tendangan bebas yang diciptakan oleh pemain ABS FC, namun dengan sigapnya kiper dari Persija Astar menepis peluang. Di pertengahan babak pertama, tim tamu mampu mencetak gol dari titik penalti, setelah salah satu pemain ABS FC menyentuh bola dengan tangan di area kotak penalti. Persija Astar yang akan diambil oleh nomor punggung 10 percaya sebagai eksekutor dengan penalti mampu kamu tebel gawang nampaknya cukup cair sekali, cukup sempurna, kedudukan berubah menjadi 1-0. Di babak kedua, pertandingan semakin menarik. Kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Terbukti, gol tercipta bagi tim tamu melalui proses kerjasama yang apik. Gol tercipta dilewat proses umpan manis dari motor serangan No Punggung 11, dan dieksekusi sempurna oleh penyerang bernomor punggung 18. Tidak mau menyerah, tim ABS FC terus meningkatkan serangan. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil, melalui gol indah yang tercipta lewat tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain bernomor punggung 8. Namun, gol tersebut adalah gol terakhir dalam pertandingan ini. Kedudukan 1-2 untuk kemenangan tim Persija Astar. Pertandingan ini begitu berkesan bagi para pemain di kedua kesebelasan, seperti yang diungkapkan Fernando dari tim ABX FC. Pertandingannya sangat menyenangkan, dan sama senior menjadi motivasi ke depannya untuk menjadi pemain-pemain hebat. Begitupun yang dirasakan oleh Riyandi Pamungkas, ia sangat menikmati akan pertandingan ini. Ya, main di sini ajang silaturahmi, cukup senang ya, karena orangnya juga ramah-ramah dan nggak ada kata-kata kontroversi di lapangan gitu. Tetap sportif, ya nyantai main lah, enak. Pertandingan ini langsung disaksikan oleh pemilik klub ABS FC, Nandi Pratama. Ia mengatakan bahwa pertandingan ini sebagai ajang silaturahmi antar pemain. Persahabatan Persija lawan tim tuan rumah ABX.
mantan-mantan pemain senior sih kebanyakan. Ada Aldo, tadi ada Alfarigi. Terus satu lagi siapa? Terus lupa. Kesannya emang menarik, terus seru juga. Untuk kedepannya kan bisa lebih maju lagi. Dari Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri dan Odon melaporkan.